mekar bunga, mekar bunga. Ada alat, iya. Ini orangnya. Manggis Kecamatan Maninggaran produksinya kan kurang lebih hampir mencapai 1.500 ton per kali musim. Sekitar itu. Itu yang terdata. Yang tidak terdata misalnya kekajian dan lain sebagainya itu mungkin bisa potensinya lebih dari itu. Nah, kemudian secara kualitas manggis Maninggaran itu punya ciri khas, yaitu rasanya yang lebih manis dibanding dengan manggis dari tempat lain, dan dari bentuk maupun dari penampilan itu cukup disukai oleh para importer yang ada di luar. Persoalannya adalah untuk ekspor itu ada syarat namanya packing house. Nah, packing house ini menjadi satu standar untuk ekspor, itu ada sertifikasi ekspor juga. Itu sehingga bagi Kecamatan Paninggaran tentunya nanti dukungan penuh dari Kabupaten Pekalongan. Moga-moga kami disupport adanya namanya packing house. Itu sekaligus untuk fungsi sortasi, fungsi untuk sebelum diekspor kan harus clean betul dari serangga dan hama dan lain sebagainya. Pak, ada berapa hektar sih Pak di sini Pak? Kalau di sini manggis saat ini memang diusahakan belum dalam satu hamparan. Kecuali yang penanaman baru itu sekitar 2-3 tahun, ini memang sudah dalam satu hamparan. Nah, tetapi kalau yang sudah produksi besar, katakan umur 25 tahun ke atas, itu kurang lebih sekitar 7.500 pohon. Itu yang sudah ibaratnya sudah satu pohon sampai 2 kintal, 3 kintal, 4 kintal.